Assalamualaikum, welcome back to my channel Dian Bundan Dinsi. Sebelum menonton, jangan lupa untuk subscribe channel saya dan juga tekan tombol loncengnya agar selalu update dengan video-video saya. Selain itu, silakan juga follow sosial media saya di Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jangan lupa klik jempolnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kali ini Bunda akan berbagi resep warisan dari mertua, bikin tempe orek pakai kamijara alias sereh. Kayak apa rasanya ya? Yuk, kita simak bagaimana cara Bunda membuatnya. Bahan-bahan yang dibutuhkan, pertama Bunda pakai satu papan tempe besar yang diiris-iris lalu digoreng. Irisannya agak tebal, nggak terlalu tipis ya. Lalu untuk bumbunya, seperti biasa pakai bawang merah, bawang putih, lengkoas, daun salam juga. Yang istimewa dikasih irisan sereh tipis-tipis, kira-kira 3-5 batang sereh. Lalu ada garam, gula jawa, serta kaldu jamur. Oke, untuk membuatnya pertama-tama kita panaskan minyak kira-kira 2 sendok makan aja, nggak usah kebanyakan minyaknya. Sekarang kita tumis bumbu-bumbunya. Tumis pertama-tama, kita tumis bawang merahnya dulu ya. Udah bawang merahnya harum tadi, masukkan bawang putih ya. Lalu kita juga masukkan daun salam dan bawang putihnya masuk. Yuk. Kita tunggu sampai sudah harum, masukkan gula merahnya. Supaya udah larut gula merahnya, kita beri tambahan air sedikit saja asal basah ya, asal larut. Sudah mulai larut nih gulanya. Sekarang kita masukkan tempenya. Aduk dikit-dikit ya. Lalu kita masukkan serehnya yang tadi sudah diiris. Nah, ini serehnya, masukkan semua ya. Jadi teksturnya cantik, berkaca-kaca. Nah, ada gula tadi ya. Yang tadi lupa tambahkan kecap manis, boleh tambahin kecap manis kalau suka biar ada tekstur warnanya kecoklatan. Yang bagus sih kecap yang merek ABC ya, saya lagi pakai yang bahan. Terakhir
kita masukkan kaldu jamur ya. Aduk lagi sampai rata ya. Untuk memastikan rasanya sama. Ini dia masakannya udah mateng spesial Made in Bunda Dingsi. Sayur lodeh bening sudah mateng. Tempe orek ala-ala mama ke sudah mateng. Ini namanya pakai serai, makanya nempel-nempel. Ayah tuh suka banget. Biasa. Tadi kan sambereknya udah pakai gula, pakai kecap, orang Banyumas, manis-manis. Ya, cobain dulu yuk. Taruh kalau yang enggak suka dipinggirin buat ayah nanti. Tempe orek disiram lodeh. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa sebelum makan kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Serasa pulang kampung. Masya Allah. Tabarakallah. Aku mau nyobain labunya nih. Bunyinya nyampe. Enak banget. Rasanya mantap. Ini dia, udah selesai makanannya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Dadah. Selamat makan teman-teman. Selamat mencoba. Ini dia masakan khas ibu mertua alias Mama Ke. Namanya apa ya? Tempe orek ala Mama Ke. Tempe orek kami jarak nih, ada yang suka gadoin nih. Oke, selamat mencoba.